poin yang saya dapatkan adalah yang pertama rasa teamwork. Kemarin udah dijelaskan teamwork itu apa. Di sini kita belajar secara apa ya? Kalau kan beda ya. Kita belajar di cabang, kita bisa lihat secara oh, teamwork tuh kayak gini, tapi di sini tuh beda. Di sini lebih kena ke emosi kita. Kita lebih butuh langsung ada hasilnya. Oh, ternyata teamwork itu penting. Terus komunikasi. Gimana komunikasi yang baik? Gimana cara mengatur plan yang baik? Terus kepercayaan kepada tim. Kalau kita tidak percaya, kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang paling saya dapatkan. Yang pertama itu teamwork, komunikasi, dan kepercayaan kepada tim.